Bila mendengar nama Raffi Ahmad, tak terlepas dari kesuksesan yang ia miliki. Tak hanya dirinya yang terjun ke dunia entertain, kedua adik perempuannya pun mengikuti jejak sang kakak, Syahnaz Ahmad dan Nisha Ahmad. Namun, berita tak sedap sering menghampiri kedua adik Raffi Ahmad tersebut. Kabar menggegerkan datang dari Nisha Ahmad. Nisha Ahmad menggugat cerai sang suami. Lantas apa yang terjadi dalam rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi? Good people, inilah sensasi kontroversi. Rumah tangga yang Nisha Ahmad dan Andika Rosadi jalani kini sedang berada di ujung tanduk. Pada tanggal 10 Mei lalu, ternyata Nisha Ahmad telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu sudah sejauh apa persidangan gugatan Nisha Ahmad? Didaftarkan secara ikot, maka proses persidangannya juga secara litigasi. Sudah berlangsung jawab replik. Pertama perdamaian, terus mediasi, lanjutkan dengan jawab replik maupun duplik. Dan di duplik terakhir kemarin di tanggal 25 Juli 2024. Itu secara ikut ya, atau litigasi. Agenda selanjutnya yaitu di tanggal 1 Agustus, agendanya pembuktian. Bila nanti persidangan selanjutnya yang akan berlangsung Agustus, apa Nisha dan sang suami akan hadir? Kalau pembuktian memang diperintahkannya para pihak itu hadir untuk agenda pembuktian. Karena kan baik itu pembuktian tertulis ataupun pembuktian misalnya saksi atau keterangan keluarga, kan nanti ada konfirmasi kepada para pihak. Karena butuh atau diharuskan ada konfirmasi atau memerlukan konfirmasi, maka para pihak yang bersangkutan atau prinsipalnya itu diharapkan, diwajibkan untuk hadir di muka persidangan. Lantas masih satu rumah kan Nisha Ahmad dan sang suami di tengah masalah perhara rumah tangga yang mereka alami. Masuk ke pokok perkara ya. Ada dengan alasan sendiri? Ya ada alasannya. Karena alasan ini kan sidang tertutup untuk umum. Jadi ada alasan yang tidak bisa dapat kami sampaikan karena ini sifatnya tertutup untuk umum. Lalu adakah Nisha Ahmad menginginkan hak asuh atau harta gonogini terhadap Andika Rosadi? Itu yang kami tahu, yang kami informasi yang kami sampaikan itu, dia hanya mengajukan gugat cerai. Mungkin begitu berat masalah yang Nisha Ahmad alami, baru-baru ini Nisha membagikan postingan di akun sosial medianya. Dalam postingan tersebut, Nisha membagikan doa penenang hati. Tidak tahu postingan doa tersebut apakah berkaitan dengan rumah tangganya, hingga detik ini Nisha maupun Andika Rosadi belum memberikan klarifikasi mereka.